Halo semuanya, selamat datang di Si Oranye, Kang King Kung King Kang. Oke, kita akan lanjut. Enggak lanjut sih. Ini kita, hari ini kita akan mau menemukan tempat-tempat tersembunyi ya, yang di demo kan cuman lewat aja, ternyata ada tempat tersembunyi di wilayah-wilayah tertentu ya. Ada 3 tempat tersembunyi dan kita langsung cek aja. Oke, bangun. Iya. Jongkok, kita cek dulu gameplaynya ya. Nah, di sini ternyata ada benda. Beda apakah ini? Ambil, ambil. Ya. Kotak, cuman kotak aja kan. Coba kita lempar. Hop. Tidak terjadi apa-apa. Ya udah, tinggalin aja, lari-lari. Kita di sini cuman cari tempatnya aja karena gameplaynya kemarin sudah ya. Mengunjungi tempat yang tidak terjamah yang kemarin. Oke, di sini ada gak? Naik, gak ada ya. Oke, kita lanjut lompat ke sini. Siap aba-aba. Hop, iya. Oke, ayo. Kita masuk ke sini. Tarik. Oke. Nah, di sini ya, kita lari. Ada kayu di atas, ngeglinding. Lari. Hampir. Oke, lanjut. Di sini kayaknya gak ada apa-apa. Kita cek di sini. Karena di sini kan jembatan. Di depan jembatan. Coba kita ke sini dulu. Katanya ada wilayah yang tersembunyi. Coba ke sini. Enggak ada. Coba yang ke sini yang item-item. Kayaknya ini gua. Ah, enggak ada ya, mentok, mentok. Ke sini enggak ada, enggak ada. Oke lah, kita balik lagi. Kita seberangi aja karena enggak ada ya. Nah, yang jembatan ini kayaknya. Soalnya ini jembatan, beneran jembatan. Oke, kita ke sini aja, turun ya. Hati-hati, hati-hati. Oke. Turun. Turun lagi. Oke. Kita cek di sini. Tidak ada sepertinya. Oke, naik, naik. Enggak ada, enggak bisa ya. Udah. Coba kita ke sini. Nah, ternyata ketemu juga ini tempat. Coba cek ya, ada apa di sini? Kenapa harus ke sini gitu, harus menjamah wilayah ini yang tersembunyi, goa ya, goa. Tidak ada apa-apa, cuman ada skop doang. Ini bisa diambil? Enggak ya, enggak bisa. Enggak bisa diambil. Oke, ke sini enggak bisa lewat ya. Oke, enggak bisa nunduk. Wah. Kok otomatis nunduk? Nuh. Otomatis nunduk ini. Akan enggak pencet nunduk ya. Oke. Dah. Ini bisa diambil gak? Si sekopnya. Gak bisa ya. Gak bisa di grab. Gak bisa diambil. Nah, oke. Kita keluar aja. Bentar. Kita ke belakang dulu. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat. Oke, gak ada. Oke. Oke, gak ada ya.
kita keluar nunduk. Oke, gak ada apa-apa. Oke. Ini yang pertama sudah terbuka ya. Oke, kita cari tempat yang kedua. Kita naik. Nah, di sini pasti kayaknya di sini deh. Di belakang kayu ini. Ada gua. Ada gua, bener. Bentar. Ke sini dulu. Ini penasaran, takutnya ada ya. Oke, gak ada kayaknya, gak bisa naik. Kita crouch. Oke, ini ya. Tuh, bener ada. Ini yang kedua ya. Apa itu beruang? Itu kena jebakan ya, jebakan yang tadi. Ini gak ada apa-apa, itu bukan beruang kayaknya, kecil banget. Itu tikus, si Jerry. Oke, di sini gak ada lagi, cuman gini doang. Apa menariknya? Gak ada ya. Oke, kita naiki. Oke, kita ambil bulunya. Nggak bisa, oke. Kita tendang, gak bisa naik. Oke, udah lah, keluar. Ini yang kedua. Oke, udah, kita keluar. Kita lanjut cari tempat yang ketiga. Ini yang di rumah pastinya. Oke, tidak ada di sini. Kita cari di rumah. Akhirnya kita masuk rumah ya. Rumah ini di sebelah mana? Ada rahasia-rahasianya. Kita masuk. Kita turun. Turun. Kita ketemu si itu ya, si Six. Di sini gak ada, kayaknya gak ada sih. Iya kan? Oh iya, baru tahu ternyata si yang kepala kotak ini namanya si Mono. Mono, yang itu si Six, kayaknya si Six bukan yang lain ya. Si Six yang kuning, bener ya kata Akang yang kemarin. Yang pakai jaket kuning, karena gak ada siapa lagi. Kalau nggak Six, siapa lagi kan? Kayaknya ini beneran sebelum yang Little Nightmare yang pertama ceritanya gitu. Soalnya kan si Six belum dipakein jaket kuning. Bisa dibilang ini prequel ya. Lari dia. Oke deh, kita kejar dia. Tapi sebelumnya kita coba ini.
Rap battle? Tidak. Oke, gagal mulu lah. Ayo kita kejar dia ke atas ya. Oke, kita udah di atas ya. Ini dorong. Nah, di sini katanya ada tempat rahasia ya. Kalau gak salah dia harus naik ke atas lemari. Lemari ya. Nanti kita coba. Kita bawa dulu apa ini? Oh, tuas, tuas. Oke, kita naik ke sini. Oh, kok susah? Kok susah? Oke, bisa. Oh, waduh, susah banget. Ini gimana ya? Naik? Susah ya? Udah kesini tangganya. Terus naik ke lemari itu tuh, lemari yang kecilnya. Terus naik ke lemari yang besarnya, di pinggir. Lalu kita ke atas lagi. Harusnya gitu kan? Ini kok gak bisa naik ya? Padahal udah dipencet loncat sama di grab ya. Tuh, loncat grab. Masih susah, masih susah. Loncat grab. Nah, susah kan? Susah. Atau belum ya? Belum bisa. Harus trigger apa dulu? Kayaknya enggak deh. Bukan yang ini ya tempatnya. Kayaknya yang ini benar ya. Masa salah? Ya. Coba loncat. Yip. Ih. Nah, kesana loncatnya. Coba-coba. Kita. Kita tarik kursinya. Mungkin. Kita kembali aja lah. Karena agak buntu ya. Kita kembali aja bawa tuasnya. Kita naik ke atas. Kita lempar aja ya. Buang. Hampir aja kena. Oke, kita ambil dulu kuncinya ya. Oh ya, kalau gak salah di sini juga belum dicek ya. Kita coba di sini. Tidak ada guys, tidak ada, tidak ada. Udah tidak ada, udah. Kita skip aja. Skip. Nah, yang ini yang kemarin Kang ejek ini ada lubang berbentuk love ya. Ternyata ini bisa diinteraksi ya. Caranya minta bantuan sama si Six. Iya, kita buka. Nah, ini tuh bisa dibilang tempat rahasia. Nah, ada tisu. Ini gak ada apa-apa ya. Oke, tidak ada apa-apa. Oke, kabur. Ayo, kabur lagi. Ah. Ini yang agak susah dari Akang. Mati mulu di sini. Semoga hari ini enggak ya. Ayo. Hampir aja. Lari lagi, ngumpet di sini. Di sini. Aduh, kena. Enggak. Ayo. Lanjut. Aduh. Ya, kau kena sih. Harusnya jangan loncat ya. Aduh, kita skip aja. Oke ya, berhasil kita. Dikit lagi masuk lubang. Lari! Yes, akhirnya ya.
Ya, ternyata yang kita temuin cuman ada dua ya. Dua tempat ya, yang di jembatan sama yang di bawah kayu, yang perosotan kayu itu ya. Ya, itu aja. Yang satu lagi yang di atap tadi yang pas ngambil tuas itu gak bisa ya, kok gak bisa ya. Padahal katanya di sana tempatnya, naik ke atap. Oke, ya udahlah, kayaknya itu harus full rilis deh. Full rilisnya 2 hari lagi ya, tanggal 12, 13 ya di Indonesia. Ya, itu aja untuk hari ini. Mencari secret place dari Little Nightmare yang kedua. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Until next time, I'll see you later. Bye-bye, Captain.